Bin, oh Bin. Iya, tadi kan mobil gue nabrak. Ya Allah, Bin, mudah-mudahan lo gak kenapa-napa. Bin, Bin, oh Bin, bangun Bin, oh Bin, oh Bin, lo gak apa-apa kan, Bin? Nadine masih ada, Bin. Bin. Bin, ayo Bin bangun, Bin. 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 Oh, Bin. 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 Bin, lo bangun, Bin. Astagfirullah. Lo enggak apa-apa kan? Panggil sih di mana? Ray, sorry. Ray, sekarang kita di mana? Tadi kita nabrak, Bin. Dan kayaknya sekarang kita di tengah hutan. Karena tadi kita masuk ke jalan off-road kayak gitu. Terus ini gimana? Kita malam-malam di tengah hutan. Dari sana kita pulang gimana? Udah, mendingan sekarang kita cari pertolongan gimana pun caranya. Gue gak ngerti kenapa setiap gue sama lo, gue suka ketiban sial. Bin, maksud lo apa sih? Sial lo bilang, kalau sama gue. Lo inget gak tadi gue nyolongin lo? Ya kalau kayak gitu gue juga nyesel kali nyolongin lo. Sampai kayak gini. Lo bilang lo nolongin gue. Iya emang lo nolongin gue. Tapi lo yang maksa kan buat gue masuk ke mobil lo? Iya kan? Ingat gak lo? Kalau gak juga gak bakalan kayak gini. Kan lo yang nyuruh gue dan ngebuat gue yang jadi ada di situasi kayak gini. Lo gak pernah diajarin terima kasih ya? Hah? Nah, kalau soal nyesel, gue lebih nyesel kali. Kalau gitu gak usah gue suruh masuk mobil gue lo. Dari mana lo ketangguh sama fans lo itu? Mau? Apaan sih lo? Lo yang apaan? Udah lah, Bin. Ini situasi kita lagi di tengah hutan. Kalau kita mau keluar dari sini, kita harus kerja sama. Nggak usah berantem-berantem kayak gini. Nggak penting, tau nggak? Iya, udah deh. Ini sekarang berarti kita harus telepon orang, kita harus hubungin orang. Siapapun, lalu juga telepon orang siapapun yang lo kenal. Aku telepon Sakti aja deh. Ya elah, nggak ada sinyal lagi. Gimana sih? Emang gue juga nggak ada. Cari luar deh. Mobil lo gak bisa kebuka. Ya lewat sini aja berarti rusak, kan nabrak kita. Ya. Aduh, gue gak butuh bantuan lo. Aduh, gue sepegang-pegang, gue bisa sendiri kok. Ya udah. Apaan sih? Sih lo. Demen buat meluk-meluk gua. Gue gak mau meluk-meluk lo ya. Gue tuh tadi mau jatuh jadinya gue gak sengaja kepegang. Lo bisa kan bedain mana orang meluk, mana orang gak sengaja megang karena butuh bantuan. Tapi gak mau berantem lo. Lo yang ribut duluan. Dasar cewek gak mau kalah. Dasar cowok mau menang sendiri. Buat penonton setia SCTV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta? Tenang aja, kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga.